Baik, Pak Tabib Ade di Kuburaya sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Tahmil Sofian dan seluruh kru RUITV serta pemirsa RUITV dimanapun saat ini berada. Saya ingin menanggapi perihal pembunuhan tadi Bang Tahmil Sofian. Baik, silakan Pak. Ya baik, agar seluruh tempat usaha di mana di situ menggunakan karyawan, membutuhkan karyawan, kemudian menerima karyawan, harus jelas statusnya Bang Tadian Setian. Baik. Apakah itu fotokopi KTP-nya dan KK-nya? Itu penting, tidak ada KK, tidak ada KTP, cukup KK. Atau setidak-tidaknya KTP sementara. Baik. Sehingga dengan demikian ada kehati-hatian juga dari segala pihak. Dan apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan, mudah untuk ditelusuri. Itu Bang Tadian Setian. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi perihal pilek dan juga pilkada agar ya, calon legislatif dan calon eksekutif baik itu kabupaten, provinsi, kota, pusat dan lain-lainnya agar membuat deklarasi kesepakatan baik. Secara tertulis disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat, ormas, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan juga aparat keamanan, serta KPU, ya, apabila setelah 2 tahun tidak ada kinerja, ataupun tidak bisa kerja, ataupun tersandung korupsi secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka harus siap untuk turun juga diturunkan. Baik. Ini perlu Bang Tarjan Setian. Kenapa demikian? Karena jika legislatif ataupun eksekutif yang terpilih dan duduk di kursi kekuasaan tidak bekerja kita biarkan, maka sama halnya kita dengan mendukung kedoliman. Baik. Membiarkan kerusakan bagi bangsa dan negara. Itu saja Bang Tarjan Setian, sukses RUITV.